organisasinya kepengurusan PPTI cabang Kota Bontang dan PPTI sebagai salah satu mitra pemerintah yang siap memberikan dukungan dan bersinergi dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis secara optimal bersama Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular tuberkulosis. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bontang. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan pekerjaan kita pada saat ini sudah banyak, tapi saat ini bertambah lagi dengan hadirnya adanya pengumpulan tuberkulosis cabang di tingkat kelurahan. Jadi tanggung jawab kita di kelurahan dan mitra dengan tim penggerak PKK kelurahan, Pak Lurah dan ketua tim penggerak PKK baik kecamatan maupun kelurahan melakukan mitra untuk melaksanakan pemberantasan tuberkulosis padu. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, rasa sesak juga misalnya ada saya mendengar dari pemberitahuan dari Ibu Ketua dan mereka bahwa pemerintah ini tuberkulosisnya sangat tinggi. Tapi setelah sebenarnya ternyata dibuatkan juga masih lebih tinggi daripada Balikpapan, Samarinda, Kukang, dan lain-lain. Dan Indonesia ternyata TBC ini yang kedua dunia setelah India. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Pelatihan perdana ini bukan dari awal, karena sudah sekian kali kita lakukan untuk pemberantasan ini. Mudah-mudahan dengan pelantikan pengurus pelantik ini menjadi semangat baru untuk kita untuk bagaimana benar-benar di dunia ini bisa kita kembali. Angka kematian TB ini juga sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan begitu banyak orang yang meninggal juga akibat daripada TB sendiri. Saya sampaikan di minggu kedua bahwa banyak hal yang harus kita lakukan untuk berubah. Melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya untuk hidup sehat, hidup bersih dan sehat.